Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi file RAR yang tidak ketemu atau mungkin tidak bisa dibuka atau mungkin ya pokoknya error di game Persona 5 ya. Dan kita sudah ada di dalam RPCS 3 ini dan di sini kita akan langsung saja melihat errornya seperti apa ya. Contohnya di sini langsung saja kita akan boot gamenya dan di sini kita akan boot deh dan nanti akan muncul yang seperti ini ya. Cannot find RAR file for NPDRM decryption, fail to load self file metadata, dan walaupun ada di sini tulisannya boot successful ya, tapi tetap aja gitu ya, tetap aja nggak mau kebuka gitu gamenya, udah saya tungguin juga padahal ya. Nah sebenarnya cara mengatasinya gampang banget, kalian cukup download file fixnya di deskripsi di bawah, semoga aja saya nggak lupa untuk menyimpan di deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalnya kalian udah dapat filenya, tinggal kalian masukin saja ke sini ya kan. Nah jadi di sini kita akan masukin ya. Nah, nanti di sini kita akan install package-nya ya, atau mungkin PKG-nya. Sini kita akan yes saja langsung ya. Dan nanti akan oke dan sini kita akan coba lagi boot deh. Apakah bisa? Kayaknya bisa sih, soalnya udah nggak ada error yang kayak itu dan ini cloud gitu Pak ya, udah gampang banget untuk cara mengatasinya. Dan di sini udah kebuka gitu ya gamenya, tinggal main. Dan kalau misalnya komputer kalian kuat ya nggak akan nge-lag gitu, dan kalau misalnya nge-lag ya berarti komputer atau laptopnya nggak kuat, berarti ya ya udah nggak usah main gitu. Karena jujur ini untuk emulator ini memang berat Pak ya, saya juga cuma dapat 30 fps gitu. Apa nih, iyalah saya ini nggak tahu sih apa ini ininya apa pencetannya, karena saya belum setting juga dan saya kalau main pakai stick dan sticknya nggak dicolokin gitu ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reda Tukar Bekasiat dan thanks for watching, bye bye.